Sebelum saya mengakhiri apa yang disampaikan ini, satu persoalan yang begitu banyak ditanya di media-media masa yang saya cuba nak beri jawapan, iaitu berkenaan dengan cara kita solat berjemaah di masjid-masjid di mana berlaku penjarakan fizikal sampai 1 meter. Apakah hal ini boleh dilakukan atau mesti dirapat-rapatkan saf? Isu ini telah kita jawab dalam feed COVID yang telah kita edarkan secara percuma kepada sebahagian khalayak masyarakat. Dan perbahasan ini telah dibahaskan oleh ulama', sama ada ulama' hadis atau ulama' fiqah. Boleh rojok dalam kitab Majmu', dalam kitab Minhaj, begitu juga dalam kitab Bastul Kaf fi Itmam As-Saf, kitab Mughnil Muhtaj dan banyak lagi yang insyaAllah saya akan muatkan dalam laman web kami atau dalam Facebook kami untuk kefahaman. Cumanya suka saya nyatakan oleh kerana masalah ini masalah baru. Masalah COVID-19 ini muncul pada akhir tahun lepas. Masalah ini menyebabkan para ulama semasa telah berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Dan ini berdasarkan satu kaedah, al-ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa adama. Hukum-hukum itu berkisar pada illah, sebab masa ada hukumnya lain, masa tidak ada hukumnya lain. Dan kerana COVID-19 yang mengganas, yang cukup mudah dijangkiti apabila SOP tidak dilaksanakan, maka di sini saya nukilkan pandangan fatwa terkemuka dunia oleh badan-badan berautoriti. Antaranya ialah Dar Al-Ifta Al-Misriyah, iaitu Majlis Fatwa Mesir, yang menyatakan tiada halangan terhadap penjarakan fizikal yang berlaku antara mereka ketika solat berjemaah. Antaranya Majlis Fatwa United Arab Emirates, UAE, tidak ada masalah dalam suasana timbunnya rasa takut dari merebaknya wabak, maka dibolehkan bagi mereka yang mendirikan solat secara berjemaah untuk melakukan penjarakan di dalam saf dengan mengikut apa yang disarankan oleh badan kesihatan yang berautoriti. Ketiganya, fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi juga memberi pandangan yang sama. Dan juga kita telah bincangkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan beberapa kali isu ini, dan inilah yang kita lakukannya. Justru hal ini bukanlah satu pendapat peribadi oleh perseorangan, tetapi dilihat dengan neraca syarak, dengan maslahat dan maqasid yang perlu dijaga dari segi hifzun nafs untuk memelihara agama.